Pemirsa, ekonomi kerakyatan menjadi solusi bila ingin bangsa Indonesia sejahtera. Perjuangan mencapai hal itu harus dilakukan militan dengan turun membantu masyarakat melalui program-program yang tepat guna. Partai Perindo konsisten menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam prosesnya, para kader dan pengurus di tiap daerah harus mau turun langsung memastikan semuanya berjalan dengan baik. Hal ini ditekankan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dalam acara konsolidasi dengan Dewan Pengurus Daerah, DPD, dan Dewan Pengurus Cabang, DPC, se-Kabupaten Tuban, Jawa Timur, minggu malam. Ya, intinya mereka harus banyak turun. Turun ke masyarakat, makin ke bawah makin bagus, dan sering mereka lakukan, dan coba bagaimana membangun dan membina mereka dengan konsep-konsep yang sudah kita lakukan atau kita berikan, seperti UMKM, pertanian, nelayan. Ya, ini tolong diemban dengan baik. Bekerja dengan program yang nyata dan mau turun ke bawah menjadi salah satu strategi Partai Perindo untuk memahami dan mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sebelumnya, HT turun langsung berdialog dengan ratusan tukang becak di kawasan Masjid Agung Tuban. Di lokasi yang sama, Partai Perindo juga membagikan 25 gerobak kepada pelaku UMKM. Setali tiga uang di Lamongan, Jawa Timur, sebanyak 21 gerobak UMKM juga diberikan secara simbolis di Pasar Agraria Keranji. Dengan bantuan ini, harapannya perjuangan Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin cepat tercapai. Dari Tuban dan Lamongan, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.